Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Aulia Rahman, siswa dari SMK Bina Sarana Industri, jurusan saya TKR. Saya di sini akan menjelaskan bodi elektrikal mulai dari lampu tile sampai lampu backup. Pertama, saya akan merangkai lampu tile. Dari tile paralelkan lagi ke tile. Kemudian dari tile sini merangkai ke saklar, saklar T. Kemudian saklar plus B masuk ke fuse tile. Kemudian lampu dikasih massa. Baterai juga dikasih massa. Terus plus baterai masuk ke fuse B. Kemudian selesai. Coba nyalakan. Oke, nyala. Kemudian lampu plat. Fungsi lampu tile yaitu untuk memberi sinyal pada pengendara di belakang untuk menerangi jalan pada malam hari. Kemudian merangkai lampu plat dari tile masuk ke plat. Kemudian dikasih massa. Coba nyalakan. Nyala. Lampu plat fungsinya untuk menerangi plat nomor pada mobil pada malam hari. Kemudian lampu merangkai lampu stop. Dari stop masuk ke switch. Dari switch masuk ke fuse stop. Kemudian coba nyalakan. Nyala. Lampu stop fungsinya untuk memberi sinyal pada pengendara di belakang bahwa akan berhenti atau pengereman. Kemudian merangkai lampu backup. Dari backup masuk ke switch. Dari switch masuk ke fuse BU atau backup. Kemudian baterai dikasih kontak on dan nyalakan. Fungsi lampu backup yaitu backup fungsinya untuk memberi sinyal ketika saat akan mundur. Untuk lampu tile nyala dan lampu plat. Kemudian lampu stop nyala. Lampu backup nyala. Sekian dari saya, Farhan Aulia Rahman, dari siswa dari SMK Bina Sarana Industri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.